Hai hai hai, welcome to my channel Siska Indriani. Masih ngantuk, udah lama libur sekolah semenjak bulan Ramadan, jadi susah bangun pagi lagi deh. Aduh, Siti ini selalu aku yang buka jendelanya. Mandi nggak ya? Masih wangi sisa sabun kemarin. Hehehe. Pagi-pagi kalian udah bikin bapak marah. Udah satu bulan libur masih aja ada yang tidak mengerjakan PR. Kalian masih mau sekolah atau tidak? Hasim. Kamu kenapa Laura dari tadi bersin-bersin mulu? Kamu gak enak badan ya? Iya nih Laura, aku mau izin aja sama Pak Guru. Aku udah gak kuat banget dari tadi nahannya. Bapak, maaf sebelumnya, aku kurang enak badan, aku mau pulang. Bapak izinin gak? Silakan Laura, kalau mau pulang. Bapak juga gak tega kalau Laura tetap di kelas ini tapi dalam keadaan sakit. Terima kasih Pak, saya izin pulang ya. Selena jangan sedih, aku pulang duluan, gak apa-apa kan? Ya Laura, cepat sembuh ya, aku jadi sedih ngelihat kamu sakit kayak gini. Anak-anak, sebagai rasa simpati kalian kepada teman-teman kalian, sebaiknya kalian semua ini jengukin teman kalian yang lagi sakit ke rumahnya ya. Baik Pak, nanti kami kesana. Hai teman-teman, sebaiknya kita iuran dulu ya untuk pergi ke rumahnya Laura agar kita bisa membeli buah sama-sama. Kalian setuju nggak? Iuran per orangnya 10.000 ya. Kami semua setuju kok Selena, ini uangnya. Teman-teman, terima kasih ya kalian udah mau menyisihkan uang untuk sahabat kita yang lagi sakit. Ayo kita ke rumahnya Laura. Om Tante, kami bawain buah untuk Laura karena kami tahu tadi Laura izin pulang karena lagi sakit. Aduh, teman-temannya Laura baik banget. Terima kasih ya, dibawain buah segala. Padahal kalian datang ke sini aja, ibu udah senang banget. Iya, bapak juga senang banget kalian ke sini. Bapak panggilin Lauranya bentar ya. Sama-sama bapak ibu. Wow, rumahnya Laura bagus banget. Sumpah demi apa aku baru ngelihat rumah sebagus ini. Aku mau pergi jalan-jalan dulu ya ngelihat rumahnya. Rugi dong kalau nggak lihat semua pemandangan seindah ini. Apa? Kamu mau nengok pemandangan di rumah ini? Kamu ada-ada aja Joshua. Kamu apa nggak malu? Tahu nih Joshua, duduk di sini aja, ngapain jalan-jalan? Segan tahu sama Laura, ayah ibunya juga. Mohon maaf nih ya teman-teman, aku nggak mau dengerin kata-kata kalian. Ya ampun, ini rumahnya bagus banget. Ini namanya Daryl Sultan. Ini rumahnya seluas apa sampai sebesar ini? Tamannya juga secakep ini lagi. Bikin betah aja lama-lama di sini. Lama banget tuh Joshua, ngapain lagi sih? Aduh, bikin kesel aja. Justin, tungguin gua dong. Joshua, ngapain sih berkeliaran kayak gini? Ayo kita duduk lagi, malu sama Laura. Maaf ya teman-teman, maklum aku kampungan ngelihat rumah semegah ini langsung berkeliaran deh. Kamu ada-ada aja Joshua, ya ayo kita masuk, gak usah ribut. Maaf ya teman-teman, aku tadi pulang duluan, bikin kalian repot aja jauh-jauh ke sini.
Ini badanku udah mendingan, besok kayaknya udah mulai sekolah kok teman-teman. Lekas sembuh ya Laura, jangan sakit-sakitan lagi, nanti kelas jadi gak rame deh kalau ada kamu. Ini kami juga bawain buah-buahan buat kamu. Oh my god, omo-omo-omo kamu kasih aku buah, aku pasti makan besok juga, aku udah sembuh. Apaan sih Laura?